Halo, halo guys. Balik lagi dengan Steve. Dan kali ini gue akan mereview Triple S plus Crystal Ice. Ini sepertinya lanjutan dari yang sebelumnya ya guys ya. Triple S punya subunit. Dan kali ini mereka ngeluarin MV baru. Judulnya Cherry Talk. Dan gue penasaran seperti apa, karena konsepnya pasti akan beda lagi nih guys. So, tanpa banyak basa-basi, let's check it out. Good concept. Okay. Guys, gue terus terang agak ini ya, agak melihat konsep konsep cute yang mereka pakai ini cukup cukup ini ya, cukup cukup unik, karena mereka menggunakan konsep yang sangat fresh ya. Kalau tadi kita lihat ada family di dalamnya ya, adiknya dibawa juga di dalam video clip ini, terus ada juga pasti kalau soal sekolah itu pasti lah, kalau soal apa cute konsep atau girl konsep biasanya mereka pasti membawa lingkungan sekolah mereka gitu ya. Dan Triple S plus Crystal Ice dengan MV mereka terbaru Cherry Talk ini membawa konsep girl apa nih, konsep cute girls ini ke level yang berikutnya ya, kalau menurut gue ya guys ya. Dan dari sisi pembuatan videonya juga cukup cukup mateng gitu ya, kalau tadi kita lihat angle-angle-nya, sinematografinya, kemudian CGI efeknya juga dipakai di MV itu juga bagus gitu kan. Dan saking ini ya, karena tadi gue ngeliat konsep ini kayak gue ngeliat kayak perpaduan dari banyak cute konsep yang udah dipakai oleh GGG sebelumnya guys. Kan ada
hand mix sebelumnya juga pakai, buah juga sebelumnya pakai, dan triple S plus crystal ice dengan cherry top MV ini menggabungkan banyak konsep dari cute konsep yang dipakai oleh GGGG sebelumnya ke dalam satu MV guys, dan itu yang membuat mereka tuh jadi sangat menarik untuk kita simak the next step ya guys ya. Dan wow, ini asli gue suka banget yang fresh seperti ini, karena sebenarnya cute konsep itu nggak akan pernah ngebosenin sih sebenarnya sih, tergantung gimana video mereka, konsep mereka buat, terus gimana mereka mengatur angle sama efeknya. Konsep ini akan terus menjadi konsep yang menarik dipakai oleh GGGG yang lain guys, menurut gue guys. Dan yes, ini Cherry Talk adalah salah satunya. Well, congrats nih buat Triple S ya sama Crystal Ice nih, gue masih belum terlalu ngeh nih Crystal Ice apakah subunit atau nama orang. Tapi apapun itu, ini udah nunjukin bahwa mereka udah serius nih guys di ranah K-pop. Watch out for them, karena mereka akan buat big steps kalau menurut gue sih berikutnya. Well, itu aja guys, reaksi gue untuk Triple S plus Crystal Ice dengan Cherry Talk MV mereka. Seperti biasa, kasih input, kasih saran di kolom komen di bawah. Likes and subscribe. Thank you.